Singapura. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Leslar lagi ngumpet nih, kita main lagi ngumpet. Hubungan Lesti dan Wilar memang selalu menarik untuk diikuti, membuat penasaran semua fannya. Apalagi usai bertemu dengan Bu Siwi dan teken kontrak project barunya, nyatanya Lesti dan Wilar menghabiskan waktu bersama. Ya, Wilar mengajak Lesti main ke rumahnya. Sebelumnya Om Kevin mengunggah Lesti dan Wilar lagi kencan. Ya, itu nampak dari swafoto dia dan mobil Wilar. Apalagi hal cute itu nyatanya benar-benar membuat kita jadi baper. Keromantisan serta kemesraan Lesti dan Wilar saat Rizky Wilar memeluk Lesti dari belakang. Bagaimana guys, mesra banget kan Lesti dan Wilar kalau udah begini. Ya, tentu saja hal itu semakin lengkap dengan hadirnya Yudi Revan kakak Wilar yang ternyata usil banget atas kelakuan adiknya itu. Lihat, mesra kan saat dipeluk begini si dedek itu. Wah, bikin kita bahagia dan tentu baper banget. Nyatanya mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama. Kayak suami istri aja, kemana-mana ingin selalu bersama, menghabiskan waktu selalu berdua. Tentu saja hal ini menambah romantisme dan kisah cinta mereka berdua semakin cute dan semakin menarik untuk kita ikuti hari demi hari. Pantas saja fan Leslar memang selalu berbondong-bondong ingin menyaksikan kekiutan yang seperti ini. Hal yang begitu berjalan epik dan apik untuk selalu kita nikmati. Tentu hal itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita karena kita bahagia dan bisa tertawa serta baper karena kebahagiaan yang mereka berikan saat mereka berdua bersama-sama menghabiskan hari demi hari. Tentu saja tak lepas kita selalu mensupport dan mendoakan mereka berdua untuk segera menghalalkan hubungannya. Sebagaimana yang pernah selalu disampaikan oleh mereka berdua yakni Lesti dan Wilar, insya Allah di tahun 2021 yang tinggal beberapa hari ini mereka akan segera melangsungkan ijab kabul akad nikahnya. Tentu itu harapan kita semua agar mereka segera memantaskan diri dan dijauhkan dari aral melintang sehingga acara yang memang akan dilaksanakan di tahun depan ini akan menjadi sesuatu yang indah dan bersejarah bagi perjalanan Leslar tentunya. Jadi bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru terutama menjelang hari bahagia Leslar mengikat janji suci di atas pelaminan nanti di depan penghulu,
daftar. Kalian jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini, karena kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin menarik dan tentu saja makin hari makin epic untuk tidak dilewatkan, untuk selalu kita tonton, karena kebahagiaan itu memang nyata. Kisah cinta yang penuh penasaran yang awalnya tidak dipercaya sehingga dianggap settingan akan benar-benar menjadi kenyataan bahwa mereka akan disandingkan menjadi sepasang suami istri. Tentu itulah harapan dan keinginan kita semua, mendoakan yang terbaik bagi kehidupan Lestar. Tentu saja insyaallah kita yang mendoakan hal-hal baik bagi Lesti dan Bilar, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan seperti yang mereka juga rasakan. Dan semoga yang nonton video ini juga diberikan keberkahan, baik usia, umur, kesehatan, serta rezeki yang melimpah. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.